Menteri Pertahanan Prabowo Subianto membagikan 10 kapal nelayan di Akuarium Piamari, Pangandaran, Jawa Barat. Dalam pembagian kapal ini, Prabowo didamping oleh Ketua Umum Pandu Laut Nusantara sekaligus mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti. Pembagian kapal ini merupakan wujud realisasi dari janji Prabowo pada saat berkunjung ke Pangandaran pada Juli yang lalu. Selain 10 kapal nelayan, Prabowo juga telah memberikan bantuan 20 mesin kapal. Prabowo juga mengungkapkan apresiasinya terhadap Susi Pujiastuti yang dianggap sebagai sosok yang sukses membuktikan kecintaannya terhadap tanah air dengan menjaga dan merawat pantai Pangandaran. Prabowo juga ikut berlayar bersama Susi di Laut Pangandaran untuk memastikan kapal dapat berfungsi sempurna. Acara diakhiri dengan aksi bersih-bersih pantai bersama penduduk sekitar. Bangga dengan Pak tuan-tuan nelayan ini, karena kami pun kemarin datang ke KKP berharap untuk awas, nah. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.